Tangerang menjadi cambuk bagi kita untuk kita lebih berhati-hati. Saya berjanji untuk di wilayah Tangerang, Kabupaten, saya akan jaga dan saya amankan. Jauh sebelum ada masalah ini, kita sudah membuat satgas, satuan tugas preman dan begal. Saya perintahkan orang-orang yang mencurigakan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan yang membahayakan, bahkan minuman keras, angkut. Kejahatan-kejahatan yang kemarin ada di tol juga, saya perintahkan melawan, tembak, mati. Oleh karena itu, saya sudah membuat langkah-langkah seluruh Kapolsek membina komunitas-komunitas ojek atau ojek online. Karena orang inilah yang tiap hari itu ada di lapangan. Semoga Kabupaten Tangerang aman, tidak ada gejolak apapun. Kita bisa hidup rukun dengan umat beragama lainnya. Kita bisa menjalin silaturahmi dengan umat beragama lain. Dalam Al-Quran disebutkan, "Wahtasibu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Janganlah berpecah belah, berpeganglah kepada tali agama.